Dobol. Bangset melune. Karena Habib bukan NU, maka dalam dakwahnya Habib tidak pernah menjelaskan sejarah NU, bahkan membelokkan sejarah pendiri daripada NU. Contohnya Habib Hasyim dimasukkan sebagai pendiri NU. Dobol. Bangset melune. Di dalam pentas sholawat Nabi saja masih dibelokkan oleh siapa? Oleh Khabib Syekh. Kata Khabib Syekh apa? Habib Rizik gurunya NU. Bangsat deh. Habib Rizik pernah menghina Gus Dur. Katanya Habib Rizik, Gus Dur buta mata, buta hati. Dikatakan oleh Habib Syekh, Rizik katanya gurunya dobol. Sampai-sampai kuburan, ratusan kuburan diubah oleh siapa? Kabid Lupit. Ratusan kuburan diubah, ujung-ujungnya bin Yahya. Setornya berapa? Uang 5 karung setahun sekali. Rocok. Ora wedi dosa sama sekali. Pecine ora ucul, warnane putih, ngalur ngidul sarungan, sorbanan nempel nang guluk, ternyata asu-asu. Setan saat maksiat tidak berani mengumandangkan kalimat takbir. Tidak berani mengumandangkan kalimat takbir. Ini setan saat maksiat. Gerombolan bal alwi. Gerombolan bal alwi. Gerombolan bal alwi menghujat, mencaci maki, menghina, diawali dengan kalimat Allah Akbar. Seolah-olah menghujat, mencaci maki yang mereka lakukan sudah mendapat rekomendasi dari Allah. Inilah menyalahgunakan agama. Na'udzubillah min. Kita hadir pada malam ini, kita sadar bahwa menjelaskan kepada masyarakat bahwa gerombolan Ba'alwai itu bukanlah zuriat Nabi, bukanlah cucu dari Nabi. Menjelaskan kepada masyarakat bahwa gerombolan Ba'alwi bukanlah cucu Nabi, ini adalah bagian daripada amar ma'ruf nahi. Amar ma'ruf nahi. Amar ma'ruf nahi. Menjelaskan bahwa gerombolan Ba'alwi di tengah-tengah masyarakat bukan berarti kita benci kepada habaib, bukan berarti kita memecah belah umat, bukan. Makanya kita sebagai warga NU harus mengetahui bahwa Habib bukan NU dan NU bukan milik Habib. Gino pembuatan. Habib organisasinya adalah Robitoh Alawiyah, sedangkan organisasi kita adalah N. Karena Habib bukan NU, maka dalam dakwahnya Habib tidak pernah menjelaskan sejarah NU, bahkan membelokkan sejarah pendiri daripada NU. Contohnya Habib Hasyim dimasukkan sebagai pendiri NU. Dobol. Bangset melune. Sebab apa? Berani-beraninya membelokkan sejarah pendirian ormas Islam terbesar di Indonesia, yakni NU. Wong NU ne ora gelem ngamuk, kutangan bewes. Sejarah dibelokkan meneng bae, kutangan bae, kutangan wis. Paham? Paham?
Paham? Mengingat Habib bukan NU, dalam dakwanya Habib tidak pernah membesarkan NU, tidak pernah menghidup-hidupkan NU, bahkan mencari penghidupan di NU melalui apa? Pentas sholawat Nabi. Gini apa mboten? Di dalam pentas sholawat Nabi saja masih dibelokkan oleh siapa? Oleh Khabib Syekh. Kata Khabib Syekh apa? Habib Rizik gurunya NU. Bangsat deh ya. Habib Rizik pernah menghina Gus Dur. Katanya Habib Rizik, Gus Dur buta mata, buta hati. Dikatakan oleh Habib Syekh, Rizik katanya gurunya dobol. Paham? Paham? Ini pemanasan. Ini pemanasan. Yen ora tak kompori ngantuk soale. Ya. Sampai-sampai kuburan, ratusan kuburan diubah oleh siapa? Kabid Lupit. Wong Pekalongan wania aja wedi-wedi aja. Ratusan kuburan diubah, ujung-ujungnya Bin Yahya. Setornya berapa? Uang 5 karung setahun sekali rocok. Ora wedi dosa sama sekali. Pecine ora ucul, warnane putih, ngalur ngidul sarungan, sorbanan nempel nang guluk, ternyata asu-asu. Tidak hanya itu saja, sampai-sampai dikatakan bangsa Indonesia merdeka sebab apa? Perjuangan Habaib, bendera merah putih, lambang negara, burung garuda, lagu kebangsaan Indonesia. Siapa? Semuanya diaku-aku Habib Domino. Ora diaku singgawe, ora diaku. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Terus apalagi? Kalau ada Habib mengatakan Habib A karomahnya bisa menurunkan hujan susu, Habib B di Isra Mi'rajkan semalam 70 kali, ditambah lagi Habib C apa karomahnya bisa memadamkan api neraka, saya tidak mempersoalkan. Sebab apa? Memang beliau itu jago umbrus, jago dusta, ahli dalam gedebrus. Saya tidak mempersoalkan. Yang saya persoalkan apa? Ulama kita diinjak-injak, ulama kita direndahkan, ulama kita dihina. Apa kata beliau? Kaki Habib yang ahli zina, yang gila, yang bodoh lebih utama daripada kepalanya 70 ulama. Rocok apa orang? Rocok apa orang? Ulama dihina, ulama yang terendahkan, lalu kita diam saja. Sunat maning bae. Tolak khosolo. Ya kaya mulai. Sing ditolak ki awakmu. Bukan holnya. Awakmu ki ditolak ora sah teko ning Solo, ngono lho maksude. Paham? Jadi orang yang nulis-nulis itu dia yang tertolak. Na'udzubillah min dzalik. Begitu pula yang dari Sragen sing nulis itu menolak hal Solo. Solone sing ora gelem kowe. Hal Solo, halnya Habib Ali. Habib Ali ora gelem kowe. Lho hal itu ndak ada undangan khusus teko karepmu ora karepmu. Wis ora iso teko masang sepandu. Lucu Sragen ini, lucu Sragen. Ya, mudah-mudahan
Allah membukakan hati orang-orang tersebut agar mereka tidak seperti itu terus, ya, karena mereka ini kasihan, kasihan saja nih. Mosok kok memusuhi wali, ya, memusuhi wali ini berat.